Untuk alat dendratnya, potongannya kurang lebih 60 cm ya, dipotong panjangnya untuk pengikatan balok kantungnya. Jadi ukuran balok kantung ini 15 x 25 cm ya. Ini menggunakan besi yang ini 16, yang ini 12, yang di tengah setiap ujungnya pakai besi yang 16. Jumlah besi yang dipakai dalam satu balok kantung ini 4 yang 16. Kemudian yang 4 lagi yang ukuran 12 ya. Gantungnya, jarak pemasangan cincin kurang lebih 10 cm ya, rata semua. Ini masih proses pembuatan balok gantungnya. Ya, penambahan ini belum lengkap semua, ada penambahan besi di bawahnya lagi, masih kurang dua ini ya. Ini satu lagi. Baik, pembuatan jahit cincin udah.